ya kan? Iya. Ya, masuk apa lagi? Sendiri di bawah tagline nama-nama Nopo berpacaran dengan Dokter Ekles. Heh, gua tonjok. Manda sendiri gimana? Tidak perlu dipungkiri lagi ya, luar biasa ya. Jadi ya, kalau cantik sama-sama orang Manado nih, gimana mas? Iya, itu kalau ketemu kadang-kadang ngomong bahasa Manado. Kriteria dokter bukan sih Amanda. Kayaknya semua kriteria cowok ada di Amanda deh. Ya kan? Iya. Masuk apa lagi? Sendiri di bawah tagline nama-nama Nopo berpacaran dengan Dokter Ekles. Heh, gua tonjok. Manda sendiri gimana ngeliat Dokter Ekles? Dijodohkan sama netizen, Amanda sendiri kok netizen aja sama siapa aja, saya mungkin di sebelah sama siapa selain Dokter Ekles juga pasti saya dijodohin, itu udah biasa itu. Apalagi kan kita sekarang udah sama-sama kan, figur lah ya, gitu. Kita entrepreneur juga, jadi pasti nggak mungkin lah. Target apa lagi sih Amanda yang ingin diraih oleh seorang Amanda Manopo? Target saya supaya Dokter Iwet jadi makin bagus, benar. Makin banyak resellernya, nanti biar saya makin kaya. Benar. Itu target utama kita supaya dokter ya apa ya? Dokter Iwan. Lancar aja ya. Lancar. Doain ya. Apa kalau di sinetron membanting setir menjadi pengusaha itu seperti apa? Saya aja membanting setir kemanapun yang penting ada cuannya aja. Nanti saya bentar lagi jadi dokter mungkin. Amin. Tapi kenapa sih memilih Amanda untuk jadi digandeng untuk Amanda, karena dia sosok perempuan yang sempurna. Enggak. Ya, jadi semua kriteria ada di Amanda dan setelah ketemu Amanda ya rasa kita ngobrol bareng kemarin ini karena sebelum kita bekerja sama saya sama dokter juga kenal juga cukup lumayan lama. Cuma mungkin orang nggak tahu karena kita memang aku bukan tipe orang yang suka mau di story ini segala macam, jadi kita sudah kenal cukup lumayan lama. Terus dokter ngajakin aku untuk bekerja sama dengan Dokter Iwan menjadi owner gitu. Aku lihat dulu, aku review dulu, ternyata Dokter Iwan juga bagus dan potensial untuk bisa menjadi produk yang best seller juga aku ya oke lah ini bisa sangat menjual, jadi why not? Namanya kamu kan cantik, tapi kan pengen nanti kamu jarang mandi gitu. Saya hari ini belum mandi, kenapa? Ya kenapa nih Aman jarang? Gak wangi kok. Tetap cantik. Karena kan cantik itu dari dalam. Bersama dengan Dokter Iwan ya masuk.